Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala wa ad wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in amma Good morning my students, how are you? Uh, I believe you are fine And I hope you are always fine uh, In the best condition and situation Well, today we are going to talk about circle. Yes, still about circle. But today we are going to continue our lesson that is, Yeah, luas lingkaran or area of circle. Well, baik, baiklah. Yang pertama, kita akan bahas tentang luas lingkaran atau area of circle dengan dengan cara memperkirakan luas menghitung dengan menghitung petak satuan. Sorry, dengan menghitung petak satuan. Alright. Here are the picture uh, of circle di dalam petak-petakan ya. Di situ ada lingkaran yang sudah berada di kotak-kotak petakan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya. Cara menghitungnya adalah dengan memberi warna bisa kalian arsir kotak-kotak yang ada di dalam lingkaran tersebut. Nah itu adalah menunjukkan luasnya. Lalu bagaimana dengan yang tidak terwarna itu ya masih ada yang putih-putih. Nah yang diwarnai adalah yang lebih dari setengah kotak, gitu ya. Yang kecil-kecil, sangat kecil lebih kurang dari setengah kotakan itu setengah persegi satuan itu tidak perlu dihitung. Ya nah, kita hitung hanya yang lebih dari setengah kotak saja. Nah, setelah dihitung, setelah diwarnai dan dihitung, ternyata ada 80 persegi satuan pada lingkaran tersebut. Alright. So, uh that's the area of the circle. Nah, bayangkan kalau setiap kotak itu adalah uh, 1 cm ya. Setiap kotak adalah 1 cm, maka luas dari lingkaran tersebut adalah kurang lebihnya 80 cm persegi. Nah, karena seperti itu. Jika ukuran persegi yang digunakan untuk memperkirakan luas dalam lingkaran makin kecil maka kamu akan memperoleh pendekatan luas seperti berikut. Ya, jumlah luas persegi dalam lingkaran sama atau mendekati luas lingkaran tersebut. Nah, tentunya untuk mencari Luas lingkaran tidak hanya dengan cara ini ya, ada dengan menggunakan rumus. Nah, sebelum itu kalian bisa e, dibaca dahulu pada buku paket tentang luas lingkaran menggunakan petak halaman 77 sampai 78. Setelah itu ada latihannya di halaman 79. Sangat mudah, kalian hanya menghitung petak-petak pada bangun-bangun e, datar nomor 1 dan nomor 2. Ya. Uh, nomor satu ada bangun datar tidak beraturan Nomor 2 bangun lingkaran Kalian bisa arsir Ingat uh, Arsir bagian petak yang lebih dari setengahnya Kemudian hitung berapa pada sampingnya Setelah itu kalian bisa Ambil gambar cek a picture And send to Google Classroom Alright Oke okay. Is that clear? So let's continue for the second step That is using formula Oke, okay, I have prepared some circle here. Oke, okay, menentukan rumus luas lingkaran ya. And the circle here, there is a radius and diameter. Uh, diameter, oke. Okay. Masih ingat ya, radius dan diameter. Radius dari titik tengah atau titik pusat lingkaran ke titik terluar atau garis terluar. Sedangkan diameter adalah garis yang membagi dua lingkaran melewati titik pusat. Oke. Okay. Nah, uh, selanjutnya. Luas lingkaran yang berjari-jari atau berdiameter adalah sebagai berikut. Loh. Ini rumusnya. This is the formula PR2. Uh, PR pangkat 2. Atau ketika ketemu diameternya, bisa menggunakan rumus 1.4 PD pangkat 2. Oke. Okay. Oke. Uh, quarter PD square. Uh, how to say it? Exactly. Ya, yes, seperempat P D pangkat 2. Uh, by the way, it's easier to use PR kuadrat. PR kuadrat, ya. Yeah. Okay. Well, bisa uh, diingatkan lagi karena kemarin masih ada yang lupa. Kapan kita pakai P yang 22 per 7 dengan kapan kita pakai P 3,14. ya yeah. Tidak semuanya pakai 22 per 7. Ingat, kita pakai P 22 per 7 if the R and D jika radius atau diameternya adalah 7 and the multiplication. The KPK dari 7 ya. 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Hati-hati di situ. Ketika angka bisa dibagi 7, maka itu kelipatan dari 7. Oke, jangan sampai keliru. Nah, sedangkan untuk pi 3,14 itu kita gunakan kalau jari-jari sama diameter atau diameternya selain kelipatan 7, ya. Selain kelipatan 7, misalnya 9, 10, 11, 12, 40, 5, seperti itu, bukanlah kelipatan dari 7. Maka harus hati-hati, ingat perkalian 7, harus di luar kepala, harus dihafalkan. Nah, langsung ke contoh soalnya saja ya. Here, jika R, ayaw, maksudnya atau the... Jika r atau diameter adalah kelipatan 7, maka yang kita gunakan ya, okay. Yang pertama, jika r-nya adalah 21 21 kelipatan 7 ya guys Oke, okay. well, so we use the formula L atau areanya nya adalah PR pangkat 2 Mas Langsung kita masukkan saja Oh ya, yeah, by the way, pangkat 2 itu eh, kali ya, perkalian berulang Jadi, kalau pangkat 2 ya, misalnya 5 pangkat 2, 5 kali 5 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 gitu ya. Di sini 21 pangkat 2, maka 21 kali 21. Is it right? Nah, kita masukkan angkanya. Kita pakai P-nya 22 per 7. Kemudian kita coret, kita sederhanakan. 21 dengan 7-nya. 21 dibagi 7, hasilnya 3. Maka kita tinggal tulis 22 kali 3 kali 21. Setelah dikalkulasi, dihitung dengan teliti, maka hasilnya 1386 cm. Oke. Okay. Jadi luas area dengan lingkaran dengan jari-jari 21 cm adalah 1386 cm square. Jadi remember, cm hmm, square, cm pangkat 2. cm kuadrat ya. Atau maaf, cm persegi. Sorry, sorry. bacanya cm persegi or square. Next, what about the diameter? Nah, untuk diameter, di sini ada sebuah lingkaran dengan diameter 14 cm. Pakai rumus 1 per 4 pi d pangkat 2. Kita masukkan angkanya, seperempat kali 22 per 7 kali 14 kali 14. Oke, okay? ingat, pangkat 2 kali 14 kali 14, jangan sampai salah. Bagaimana mengerjakannya? kita pakai cara coret-coret nih. Coret-coret yang bisa maksud penyederhanaan. Contoh seperti yang tadi, di sini juga berlaku misalnya 7 dengan 14 kita sederhanakan. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kita tulis di situ. Kemudian kita juga bisa sederhanakan antara 22 dengan 4. Misalnya uh, hasilnya seperti tersebut di atas 22 di sama, sama dengan 4 sama-sama dibagi 2, maka hasilnya 11 dengan 2. Kemudian bagaimana? Wah, kita lihat ada 2 angka yang sama yaitu warna merah angka 2 dan 2, kita bisa coret. Kenapa mister dicoret ya? Itu bagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Kita bisa coret seperti ini, maka habis. Kita bisa tulis 1 yang belum dicoret ya, angka yang belum dicoret. 1 kali 11 kali 14 hasilnya 154 cm persegi. Oke, okay, 154 cm square. Jadi, luas atau uh, area atau area dari lingkaran tersebut adalah 154 cm square. Kita lanjut untuk yang R atau D bukan kelipatan 7. Oke. Okay. Jika R atau radius and diameter bukan kelipatan dari tujuh, rumusnya tetap sama, yang beda hanya nilai pi yang kita gunakan. Yang pertama, jika R-nya 10. Jika jadi jari 10, maka kita bisa masukkan PR. R pangkat 2. Tinggal masukkan 3,14 kali 10 kali 10. Nah, tentu kalian tahu 10 kali 10 berapa ya? 100. Maka 3,14. 3,14 kali 100 sama dengan 314 cm persegi. Oke, okay, super easy, right? Oke, okay, next. Oke, okay, kita lanjut ke bagian uh, di, uh, lingkaran dengan diameter bukan kelipatan 7 Di sini kita punya lingkaran uh, dengan diameter 16 cm. Oke, okay. kemudian rumusnya kita pakai superempat pi depan kedua. Kita masukkan angkanya seperempat kali pi kali d, e, d kali d ya. Nah dari sini kita bisa lihat mana yang bisa kita sudah Ya, 16 dengan 4 ya, Kita bisa coret ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Maka setelah seperti ini kita tinggal tuliskan saja e, 3,14 kali 4 kali 16. Setelah dihitung dengan teliti, hati-hati, Hasilnya adalah 200,96 cm persegi, seperti itu. Lalu bagaimana, e, misalnya, e, saya mau pakai rumus yang PR pangkat 2 saja, bisa? Dengan rumus itu juga bisa, kalian tinggal potong 2 diameternya sama panjang. Artinya kan diameter adalah e, 2 kali R. Maka untuk mencari R tinggal diameter dibagi 2, maka nanti akan ketemu R-nya adalah 8. Nah, tinggal dimasukkan seperempat eh uh, kali eh itu sudah tidak pakai seperempat ya. Kalau tinggal R berarti pi kali R pangkat 2. Jadi 3,14 kali 8 kali 8 seperti itu. Itu juga menggunakan rumus jari-jari ya kan. Nah, tentu ketika sekali lagi ketika menggunakan rumus jari-jari diameternya dibagi dua dahulu. Oke. Okay? Nah, selanjutnya ini adalah yang tertera di buku paket ya halaman 81. Bagaimana menentukan rumus luas lingkaran? Masih sama tadi. Nah, contohnya ada di halaman 81. Hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 49. Nah, tinggal dimasukkan saja di situ 49 dipangkatkan ya. Uh, Ya, kenapa Mister tadi dijabarkan jadi 49 kali 49? Karena nanti akan lebih mudah disederhanakan dengan tujuhnya e, seperti itu. Nah, kalau di sini mungkin 49-nya dipangkatkan dahulu, nanti akan agak ribet ya. Kita cari yang lebih mudah saja. Oke, untuk nomor 2, hitunglah luas daerah yang diarsir, yang diarsir berwarna hijau. Kalau kalian perhatikan, gambar tersebut terdiri dari dua bangun datar. Yang pertama persegi, Kemudian ada lingkaran di tengahnya, jadi kita cari dua luas ini, yaitu luas persegi dengan sisi kali sisinya. Nanti dikurangi luas lingkaran dengan seperempat uh, pi kali d-nya. Oke, okay. kalau dilihat di sini, sisi persegi sama dengan diameter lingkaran. Sisi persegi 21, maka diameternya juga 21. Oke, okay. kalau menggunakan R, gimana, Mister? Bisa, e, cuman nanti R-nya jadi 10,5. Seperti itu, oke, okay. kita lihat pembahasannya. Nah, di disitu, e, yang pertama, luas perseginya, yaitu sisi kali sisi 21, kali 21. Sudah, kemudian nanti dikurangi

disederhanakan dan seperti ke disamakan penyebutnya untuk 441 dijadikan pecahan ya jadi dilipat gandakan kemudian dibagi dua nah setelah jadi kalian tinggal hitung 882 dikurangi 693 hasilnya 189 per 2 kemudian dijadikan desimal hasilnya 94,5 cm Nah, untuk latihannya, that's all. Sorry for my explanation. Untuk latihannya, kalian cuma mengerjakan uh, nomor satu saja. Nomor satu, halaman 82. Ayo berlatih, halaman 82. Nomor satu saja, A sampai F. Oke, okay. nomor A sudah, enggak, uh, mungkin. Ya yeah, A sampai F dikerjakan di buku catatan kalian atau buku tulis kalian on your notebook, and then take a picture and send to Google Classroom. Jadi untuk materi kali ini tugasnya ada dua. Yang pertama halaman 79, yang kedua halaman 82 nomor satu saja. Oke, okay? remember to do this assignment. Uh, immediately in within a day at least tomorrow you can submit but and do not uh, delay for submitting your assignment because it will burden you someday karena akan mempersulit kalian nanti kedepannya oke okay? jadi kalau ada tugas segera dikerjakan dan dikumpulkan untuk yang masih belum mengumpulkan I'm so sorry if you don't submit it your score will be no score because you don't submit it okay so sorry about that okay maaf sekali mohon maaf sekali mister bisa apa hanya sampai sini bisa menjelaskannya untuk saat ini nanti untuk pertanyaan you can uh, direct message to my whatsapp okay you can send message to my whatsapp okay oh well so sorry for my mistake if you any question uh, don't hesitate to ask let's close by reciting alhamdulillah together alhamdulillah Rabbil alameen alaykum wa rahmatullahi wa